Hari ini ada orang yang takut anaknya masuk pesantren, nanti makan apa? Makan yang dipikirkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan dunia ini terhampar, wa ma min dabbatin fil ardi. Segala yang melata di atas muka dunia ini illa 'ala Allah rizquha. Allah menjamin rezekinya. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kau betul-betul bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, Allah razaqakum kama ruziqat tayr. Kamu akan diberikan rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Taghdu khimasan, pergi terbang dalam keadaan perut kosong. Wataruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut berisi kenyang. Jadi kalau ada manusia tidak yakin tawakal kepada Allah, lebih baik dia jadi burung, lebih hina dia daripada unggas. Kenapa? Karena unggas masih mau terbang, padahal rezekinya dia tidak tahu. Dan yang dia miliki cuma ada dua, paruh dengan ceker kakinya. Tapi tidak ada yang mati kelaparan, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji. Kalau sudah Allah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, maka orang yang ragu memasukkan anaknya ke pesantren, takut nanti kerja apa, takut nanti makan apa, orang ini sesungguhnya bukan krisis akhlak, orang ini sesungguhnya bukan masalah budi pekerti, tapi akidahnya rusak. Di mana letak imannya bahwa Allah sudah menuliskan takdir, rezeki, umur, jodoh, usia? Di mana letak keyakinannya? Maka sesungguhnya orang yang keyakinannya rusak, dia mesti mengulang syahadatnya. Dia mesti kembali berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena ada keraguannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adik-adik yang sudah di pondok pesantren, semangat belajar, karena inilah yang akan menyelamatkan kalian di dunia dan di akhirat nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Poin yang ketiga, semoga Allah SWT memberikan kita hidayah dan iman yang baik. Amin.